teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini saya main lagi ke Ineas Mobil. Jadi di sini banyak banget pilihan mobil second berkualitas kalau teman-teman cari mobil buat mudik lebaran ya, Bro ya. Betul, Om. Nah, pastinya saya sekarang ditemani oleh bagian marketingnya lagi bareng Bang Bara. Apa kabar, Bang? Sehat, Om. Sehat selalu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan. Dan amin. Mudah-mudahan mobil impian teman-teman bisa kebeli di Ineas Mobil ini ya, Bang. Betul, ya? Betul, betul. Nah, sebelum kita mulai, Bang, di sini kalau teman-teman ingin cari mobil DP di bawah 10 juta ada nggak? Ada, pasti ada. Kita selalu ada DP di bawah 10 juta, Om. Nah, itu DP minim, DP murah di sini tempatnya ya, Bang, ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau teman-teman mau beli kredit nih, KTP daerah bisa dibantu, Bang. Bisa dibantu, rumah sewa bisa dibantu, Om. Rumah ngontrak, rumah sewa aman bisa diproses, aman, ya. Aman. Nah, pokoknya sampai mobil dikirim ke garasi teman-teman ya. Betul. Mantap. Jadi Avanza di sini ada ya? Avanza ada. Avanza, Mobilio ada, Mobilio, ya? Mobilio, Agya. Grand Livina ada juga ya? Ya, CR-V nih. Oke, banyak Grand pilihan ya, Bro ya? Banyak pilihan nih, lengkap. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum tahu ini as mobil, alamat lengkapnya di mana, Bro? Alamatnya di Jalan Raya Siliwangi, nomor 9, Pamulang, Tangerang Selatan. Seberangnya pom bensin apa sih, Bro? Ini pom bensin Parakan nih, Om. Pom bensin Parakan ya? Pom bensin Parakan. Oke, atau kalau teman-teman ingin lebih gampangnya lagi, teman-teman bisa cari di Google Map Ineas Mobil. Ineas Mobil. Ineas Mobil, nanti langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Oke, atau ingin lebih gampangnya lagi, hubungi langsung aja Bang Bara. WA, nanti kita Sherlock. Sherlock, teman-teman. Jam berapapun ready ya? Jam berapapun ready, Om. Oke, nomor telepon dan WA-nya berapa, Bang? Nomor teleponnya di 08777 069 5868. Siap, lengkapnya saya simpan di atas video dan di deskripsi juga. Siap, teman-teman. Pokoknya sama Bang Bara, telepon dan WA aktif terus ya. Aktif terus, Om. Kalau showroom bukanya hari apa aja, Bang? Setiap hari buka. Setiap kita nggak pernah tutup. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 6. Setengah 6 sore ya. 6 sore. Kalau teman-teman di luar jam tersebut bisa janjian aja ya. Bisa, nanti WA aja, nanti kabarin janjian kita. Ditungguin ya, Bang, ya. Ditungguin, Om. Mantap, teman-teman. Oke, tanda jadi berapa, Bang, buat proses, Bang? Tanda jadi 500.000 cukup lah. Cuma 500.000? 500.000 aja. Langsung proses ya? Langsung proses. Oke, berapa lama sih proses kredit? Paling lambat 3 hari lah. Paling cepat 3 hari, paling ya. Paling 3 hari. Yang paling penting datanya dilengkapin ya, Bang. Yang ya? Paling penting data lengkap udah. Oke. Nah, biar teman-teman bisa tahu semua promonya, tonton video ini sampai dengan selesai dan kita langsung mulai dari mobil yang pertama. Yuk, mari. Paling pojok, Bang. Oh, ini ya. Agya. Mobil City Car Hemat dari sebelah sini boleh, Bang? Ini mobil apaan, Bang? Ini Toyota Agya 2016 Matic. 2016 Matic. Mm-mm. Siap, mesin 1000cc ya? Mesin 1000cc. Tipe apa, Bang? Ini tipe G, Om. Tipe G? Mm-mm. Oke, kilometernya berapa, Bang? Kilometer dia di 70 ribuan. 70 ribuan? 70 ribuan. Mobil irit, mobil spare partnya bandel. Ini jawabannya ya? Betul. Harga spesialnya buat teman-teman Om Andre jual berapa, Bang? Ini OTR-nya di 95. 95 juta, 95 juta. Bawa pulang. Bawa pulang. Oke, paket kreditnya gimana, Bang? Paket kreditnya dia bisa DP 8 juta. Nah, DP 8. Cicilannya cuma 2,8-an. 2.800.000. Mantap. Total DP 8 juta bungkus ya. Bungkus. Oke, DP pakai motor gimana, Bang? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Tinggal bawa aja ya. Yang penting bisa jadi duit aja udah. Nah, apa aja dah, apa aja. Dokumennya lengkap, motornya jalan ya. Tinggal bawa aja, asal senilai minimal 8 juta bawa pulang. Betul. Ingin cicilan lebih murah, tinggal naikin DP aja ya. Betul, betul. Cicilannya bisa di 2 jutaan aja bawa pulang. Pajak tahunannya berapa sih, Bang? Pajaknya cuma 1,8 juta. Udah murah ya? Murah dia. Oke, total DP 8 juta. Buruan jangan sampai keduluan orang lain, teman-teman. Samping, Bang, ada Honda Mobilio ya, Bang? Mobilio e-CVT 2014. 2014? Mm-mm. Kilometer berapa, Bang? Kilometer dia 80 ribuan. 80 ribuan? 80 ribuan. Mesin 1.500 ya? 1,5. 1,5 ya. Harga spesialnya jual berapa deh, Bang? Jangan mahal-mahal. Ini 135 lah. Bungkus ya? 135. 135 bungkus, teman-teman. Paket kreditnya berapa, Bang? Dia paket kreditnya DP 18 juta. Okay. Cicilannya 3,3-an aja. 3.300.000, mantap. Total DP 18 juta. Cicilannya cuma 3.300.000 ya. Betul. Pajaknya hidup nggak, Bang? Pajaknya panjang bulan 10. Bulan 10 ya. Platnya ganjil, Jakarta Utara.
Pajak tahunan berapa, Bang? Ini kurang lebih di 2,5 lah. 2,5 juta ya. Mau test drive boleh ya, Bang ya? Boleh dong, silakan dong. Bawa montir gimana? Wajib, Bang? Boleh, wajib. Wajib bawa montir ya? Kalau mau bawa montir silakan. Dipersilakan, dibebaskan. Total DP cuma Total DP cuma 18 juta. 18 juta dengan cicilan di 3 jutaan ya. 3 jutaan. Oke, mantap nih, mobil keluarga, lega, bertenaga tapi irit juga ya, Bang ya? Betul. Masih banyak, kita lanjut. Nah, ingin yang lebih mewah tapi harga terjangkau juga, CR-V. CR-V 2007. 2007. 2,4. Mesin yang 2400. Betul. Kilometer berapa, Bang? Kilometer ini 130-an. 130 ribuan ya. 130 ribuan. Harga spesialnya jual berapa, Bang, pada CR-V? Harga spesial nih murah nih, 115 juta nih. 115 juta. Bawa pulang, teman-teman. DP dan cicilan kira-kira berapa tuh? DP-nya 25 juta. Cicilannya 3 juta. 3 juta 15 ribu nih, 3 juta 15 ribu aja nih. 3 juta 15 ribu aja nih, teman-teman. Tambah DP lagi, cicilan 2 jutaan boleh ya? Boleh dong. Oke, ini yang nyari CR-V, mobilnya masih terlihat mewah, tenaganya enak, cicilannya bisa 3 juta aja bawa pulang, teman-teman. Pajak gimana nih bulan April, Bang? Nanti bisa bantu perpanjang nggak? Pajak panjang banget nih, Om nih. Terima panjang? Terima panjang dia. Kaleng juga sampai 2027 berarti ya? Iya, betul. Oke, platnya genap, pajak tahunannya sekitar berapa nih nanti CR-V? Ini kurang lebih di 3 juta. 3 juta ya? Iya. Yang nyari CR-V, total DP-nya di 25 juta, cicilannya 3 juta 15 ribu, bawa pulang ya? Bawa pulang unit. Oke, masih ada mobil terjangkau nih, Toyota Agya. Agya yang ini 2015. 2015? 2015. Tipe? Tipe G. Tipe G. Matic? Matic juga. Matic juga ya? Kilometer berapa, Bang? Ini kilometernya di 80 ribuan juga. 80 ribuan? Harga spesialnya jual berapa, Bang? Ini 90 juta. 90 juta. 90 Oke. Juta. DP dan cicilan berapa tuh? DP-nya cuma 8 juta, cicilannya 2,6-an. Nah, cicilan 2.600 dengan DP 8 juta juga. DP ya? 8 juta. Oke, pajaknya sampai bulan 7 hidup ya? Bulan 7 hidup. Kebetulan plat nomornya ganjil, teman-teman. Pajak tahunan berapa, Bang? Ini kurang lebih 1,8 juga. 1,8 ya. Oke. Bang, nanti kalau misalkan teman-teman yang misalkan bay checkingnya kurang bagus, bisa dibantu juga? Nanti saya bantu masalah bay checking. Ya? Yang penting konsumennya ya? Terbuka aja sama kita, nah. Apa kendalanya nanti kita beresin lah. Betul, jadi dari awal aktivitas teman-teman, baik itu karyawan, pedagang, atau wira swasta, obrolin ya. Iya, benar. Terus kalau misalkan ada dulunya sempat ada historical bay checkingnya kurang bagus, atau rumahnya ngontrak, bilang dari awal biar dicari solusinya. Betul. Ya. Betul, nanti kita bantu pokoknya, sampai beres. Betul, total DP 8 juta, dengan cicilan di 2.600.000, bawa pulang ya. Bawa pulang mobil. Nah, ada juga Mobilio lagi nih teman-teman. Yang ini tahun berapa Mobilionya? Ini sama nih, 2014 juga. Tipe? Tipe CVT juga. Matic juga ya? Matic juga. Kalau yang ini kilometer berapa, Bang? Ini kilometernya dia 85 ribuan. 85 ribu? 85 ribuan. Masih wajar pemakaian. Masih wajar pemakaian. Harga spesialnya jual berapa, Bang? Ini 135 juga. 135 bawa pulang ya? Bawa pulang unit. Oke. DP dan cicilannya berapa nih? Kasih bulan DP-nya dong. DP-nya 18 juta. Oh, lebih murah ini ya? Sama. Sama. Oh, sama tadi. Sama soalnya. Ya? Sama. Okay. 18 juta, cicilannya di 33-an. 3.300.000. Pajaknya hidup juga ya? Pajaknya panjang. Bulan Mei. Nanti bisa terima panjang ya? Panjang ini dia. Oke, plat nomornya genap, pajak tahunan berapa tuh? Pajak tahunannya di 2,5 juta. 2,5 juta ya. Jadi Mobilio ada dua pilihan nih. Ada yang warna hitam, ada yang warna silver juga ya. Betul. Di depan masih banyak, tapi kita ke belakang dulu deh, Bang. Oh, boleh-boleh. Ada mobil yang cocok banget buat mudik lebaran nih. Dan jadi mobil favorit, Toyota Avanza. Avanza. Tahunnya tahun berapa, Bang? Ini Avanza 2017 G manual. G transmisi manual. Kilometernya sendiri berapa, Bang? Kilometer dia 70 ribuan. Kilometernya di 70 ribuan. Service record. Oke, buku servis ada ya? Ada lengkap. Harga spesialnya jual berapa, Bang? Ini di 140. 140 juta ya. DP dan cicilan berapa tuh? Dia DP 18, cicilannya di 3,7.
3,7. Oke, pajak hidup ya? Pajak hidup, Bang. Pajak hidup, pajak tahunan berapa, Bang? Ini kurang lebih di angka 2,5 juta ya. Ini mesinnya 1300 cc, tenaganya enak tapi tergolong irit ya. Irit, mobil keluarga banget nih. Siap, karena di depan hujan kita ke tengah lagi aja deh, Bang. Masih ada Toyota Calya ya. Calya. Tahun berapa, Bang, Calyanya? Calya. Boleh kesini, Bang, di sini aja. Calyanya tahun berapa, Bang? Calyanya 2016 G-Matic. G transmisi Matic. Warna putih ya? Warna putih. Kilometer berapa, Bang? Kilometer di 100 ribuan. 100 ribuan. Harga spesialnya jual berapa, Bang? Harganya di 120. 120 juta. Oke, DP dan cicilannya berapa tuh? DP-nya dia di 15 juta. Betul. Cicilannya di 2,9. Terjangkau ya? Ya. Cicilan masih di bawah 3 juta, teman-teman. Pajak tahunan berapa tuh? Pajak tahunan 2 juta lebih dikit lah. 2 jutaan? 2 juta lebih dikit. Oke, pajak hidup ya? Hidup. Pajak hidup, cicilannya 2.900.000, mobil tiap Vespa ya? Ya. Oke, kalau yang Grand Livina tahun berapa, Bang? Ini Grand Livina XP 2013 Matic nih. XP ya? XP. Calya nih, teman-teman. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya dia 90 ribuan, Om. 90 ribuan. Sekarang Grand Livina berapa harganya, Bang? Ini harganya di 99 juta. 99 juta. Siap. Dengan DP dan cicilan berapa tuh? Dia DP-nya 9,9. Oke. Cicilannya di 2,9-an. 2,9. Oh, masih di bawah 3 juta cicilannya. Masih bawah ya? 3, iya. Pajak bulan berapa, Bang? Ini pajak bulan 6. Hidup. Bulan 6 hidup ya. Pajak tahunan berapa tuh, Grand Livina? Oh, di 2 juta lebih dikit lah. Sekitar 2 jutaan ya. Mobil siap pakai, cicilannya di 2.900 ya. Betul. Dan selain yang putih masih ada yang silver ya? Ya, kalau yang ini yang ultimate nih, Om nih. Oh, tipe paling tingginya. Ya, ultimate. Good panel. Jok kulit udah ada. Jok ya? Jok kulit udah ada. Oke, tahunnya tahun berapa, Bang? Tahunnya 2013. 2013. Oh, masih rapi ya? Matic, Bang? Matic. Matic, kilometer berapa, Bang? Kilometer dia 100 ribuan. 100 ribuan? Kalau yang ultimate dilepas berapa, Bang? Yang ini di 105. 105 juta. Oke, DP dan cicilannya berapa tuh? DP-nya 10,9 juta, cicilannya di 2,9-an. 2,9. Berarti pakai cicilan sampai 2 jutaan ya. Iya, cicilannya di bawah 3 lah. Oke, pajak juga sama 2 juta ya. Pajak 2 jutaan. 2 jutaan ya. Jadi mau yang tipe XP biasa atau XP Ultimate, barang masing-masing ready ya. Ready. Kalau yang CRV tahun berapa tuh, Bang? Yang ini 2010 nih, Om. 2010. Tipenya yang berapa cc tuh? 24 sama. 24. Oke. Kilometer berapa tuh? Kilometer dia di 100 ribuan lah. Berapa? 100 ribuan. Harganya yang putih berapa, Bang? Ini 155, Om. 155 ya. Tapi keren sih warna putihnya nih, teman-teman. Mulus nih. Mulus ya? Mulus nih. Bening. Kreditnya berapa tuh? Ini DP-nya 20. DP 20. Cicilannya 3,9-an. 3,9. Bagus nih warna putihnya, teman-teman. DP 20 juta bisa bawa pulang ya. Pajaknya bulan 10 panjang. Pajaknya panjang. Platnya genap, pajak tahunan berapa tuh? Dia di 3,5-an. 3,5 juta ya. Oke. Brio itu tahun berapa, Bang? Brio itu 2013 CBU. 2013. Ya. Kilometer berapa tuh? Kilometernya di 100 ribuan juga. 100 ribuan. Oke, harganya dilepas berapa, Bang? Harganya 118 juta. 118 juta. Paket kreditnya berapa tuh? Dia DP 12, cicilannya di 2,9-an. 2,9-an. Pajak hidup ya? Hidup. Pajak tahunan berapa, Brio? Dia 2 jutaan, kurang. 2 jutaan ya? Murah. Oke. Jadi buat teman-teman nih, yang ingin cari mobil buat mudik lebaran, buruan langsung datang aja ke showroom ya. Ya, silakan. Anda jadi 500.000, tinggal pilih mau proses mobil yang mana ya. Oke, tadi nomor telepon dan WA Bang Bara saya simpan di atas video dan di deskripsi juga, aktif 24